So today saya akan pergi ke kawinannya ibunya dia. It's gonna be my ex-wife. Mama mau pergi kawinan mama kamu. Want to join it? Yeah. Why? I just don't like crowded people. So I think we're gonna be alone. Okay. Bye. Pemirsa, hari ini kita kedatangan pasangan yang tiba-tiba aja besok mau puasa nikah, ya kan? Ada apa? Ada Kalina dan Hendrayan. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Puasa tuh harus tetap semangat, gak boleh lemes gitu ya. Puasanya puasa menahan makan dan haus, bukan puasa tepuk tangan. Tepuk tangan masih boleh ya. Di pojok saya juga kita datang seorang pedangdut yang sedang naik daun, digadang-gadang dia adalah pedangdut masa depan yang akan lebih hits daripada yang lain-lain. Ada Via Valen. Inilah Ruby. No Secret. Sebelum kita menuju ke pengantin baru ya, yang aku, udahlah nanti aku ceritanya abis ini ya. Ini ada cerita lagi yang, kalau ini berita yang membanggakan sekali ya, dari Demian Aditya yang kemarin tuh sebenarnya saya sering lihat postingan dia tuh ya, bolak-balik Amerika, ngapain sih ini orang banyak duit banget, bolak-balik Amerika. Ternyata beberapa minggu lalu dia baru cerita bahwa dia itu diundang untuk mengikuti American Got Talent tanpa audisi. Ya, luar biasa. Dia ceritanya gini, jadi awalnya dia dikirimin email, emailnya dia pikir cuma hoax semata, jadi didiemin. Lalu akhirnya begitu dia mau ikutan, nggak bisa. Cerita selengkapnya besok ya, cerita selengkapnya besok. Ada lagi nih ceritanya, dia juga ada di teasernya itu, istrinya Sarah Wijayanto sama Tyra Banks, karena memang mereka temenan. Tyra Banks itu adalah mantannya siapa yo? Nggak tahu. Ah, itu yang kemarin tunangan. Itu, itulah, cari aja sendiri lah ya. Nggak boleh, ini bulan puasa ya. Ya makanya cari aja sendiri, saya nggak mau ngomongin. Oke, lanjut berita berikutnya. Yang berikutnya kita lihat, ini adalah ya kan. Ini cakep-cakep loh, putih-putih. Nah, itu kenapa pakai baju hitam tetap pakai kaos setelah kenikahan ya? Itu tuh ya, dia pakai baju gitu banyak pada bilang dia gay loh. Hah? Dia bilang apa? Ada yang bilang dia gay pakai baju kayak gitu. Oh, iya. Maksudnya apa? Gay, lu ke saya enggak sama dia. Maksudnya dia kelihatan gemuk ya gitu ya. Dia di Kobusya dia bilang, "Before I met him, Hendrayan, he's always taking good care of me. Master Kobusya, thank you for always be my guardian angel for years. Thank you for always be my brother." Oke, yang menjadi pertanyaan adalah benarkah Hendrayan itu lebih serem ketemu Deddy Kobusya ketimbang ketemu orang tuanya kali? Coba kita lihat, ini ada tayangannya. Kita lihat ada tayangannya. Oh ya, tepuk tangan dulu buat pasangan ini. Geseran sini dong, Bud. Biar kita lebih akrab ya kan, grupnya. Ada video yang mau ditunjukin. Coba kita lihat videonya. Video Kalina yang berikut ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Muhammad Hendrayanto bin Haji Muhammad Janto, saya nikahkan dan saya kawinkan Ananda dengan anak kandung saya yang bernama Eri Oktarani dengan mahar berupa uang sebesar 5 juta rupiah, cincin emas seberat 7,5 gram dan seperangkat alat salat tunai. Jumat 26 Mei kemarin, Kalina Oktarani resmi menikah dengan pesinetron Muhammad Hendrayanto atau Hendrayan yang 5 tahun telah menjadi kekasihnya. Hendrayan menikahi Kalina dengan mas kawin uang 5 juta rupiah, cincin seberat 7,5 gram, serta seperangkat alat sholat. Akad nikah yang dilaksanakan di kediaman Kalina di daerah Tangerang hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat, termasuk mantan suami Kalina, Deddy Kobusye.
Pasca bercerai dari Dedi sejak 2013 lalu, Kalina sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Lalu apa yang membuat Hendrayan dan Kalina terkesan diam-diam dan buru-buru menyiapkan pernikahannya? Benarkah sebelum menikah dengan Hendrayan, Kalina sempat meminta pendapat Dedi Corbuzier? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Caranya 5 bulan ya, bukan 5 tahun. Ini awal itu loh, apa uang ininya apa maharnya 5 juta. Apakah itu menandakan 5 bulan atau menandakan 5 hari persiapan? Semuanya lah ya. Enggak sengaja, tapi bisa gitu ya, 5 bulan, 5 hari persiapan dan terus, apa dan bulan kelima. Bulan kelima. Iya. Emang benar kamu persiapannya emang buru-buru tuh karena apa sih? Ada apa sih? Papa. Jadi gini, orang tuanya Hendra ini dia pengennya juga mereka pengennya memang kita tuh menikah sebelum puasa. Tapi karena waktu pas pulang maksudnya dari puasa rumah, tahun ini. Tapi pas pulang dari rumah tahu dong ada masalah apa kayak gitulah krian-krian itu. Terus jadinya pikir-pikir nggak mungkin lah karena sibuk ngurusin itu kan. Akhirnya aku bilang sama dia abis lebaran aja kita udah berdua ngobrol abis lebaran. Terus gitu. Ternyata papa tiba-tiba bilang kamu datang dong ke rumah ajak Hendra. Kok kayaknya ada apa ya ajak Hendra? Terus dari itu kita lagi mau dikawinin gitu kan. Kita kayak mau dikawinin ya, lucu-lucuan gitu. Kita lagi bawain dia makanan, papa makanan. Kan ada bungkusan apa buat kawat, roti gitu, kawat-kawat gitu. Kita pakai nih. Kita pakai tuh. Kita pakai ala-ala cincin kawin. Gitu. Ternyata bener dong sampai sana kita mau dikawinin. Gini, yaudah papa pengen kamu nikah secepatnya karena papa sudah tua, bla 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 bla. Terus sedih kan gitu. Emang papa maunya kapan sebelum puasa? Oke. Okay. 5 hari. Gitu. Jadi orang tuh udah gitu. Serak nih ya sama Hendrayan udah serak. Alhamdulillah, papa sayang masuk. Enggak ini loh, sebenarnya aku nggak percaya kalau cuma 5 hari. Soalnya waktu pernikahannya virus ya, aku ketemu sama Om Brutus. Om Brutus bilang kayaknya Kalina mau nikah nih. Maksudnya kan gini, dari kita niatnya kan dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Nah. Kamis itu udah tanggal merah. Oh iya. Ya kan sudah tanggal merah. Jumat malam pula kan. Jumatnya udah pas lagi Jumat malam. Emang bisa Om Brutus bikin jas cuma dari itu jadi yang udah jadi. Kita udah enggak bisa. Kita jadi kamu enggak fit ini bikin baru. Iya, bikin baru. Jadi mereka tuh pasien show yang ya udah ya ampun. Kamu kan aku telepon. Dia kemarin aku telepon nih. Bukan sama tim Rupi udah telepon. Kalina mau nikah ya. Oh, itu lagi luar lagi syuting. Lagi syuting telepon ya? Enggak lagi syuting. Ih, kenapa enggak ngaku sih? Enggak mau aku datang ya. Aku enggak diundang. Aku enggak boleh datang. ceritakan. Apa ya? Pengen kita pengen sakral ya. Maksudnya emang aku datang enggak sakral. Lu. Jadi pengennya tuh kita bukannya enggak mau nih, aku sama sama kawan-kawan media tuh kan deket banget, tapi pengennya saat itu jangan rame gitu ya. Ya. Jadi yang setelah itu baru deh kita juga bilang ke sahabat-sahabat kalau misalkan mau posting pas sudah sah, nah terserah baru deh. Posting. Oke, baik. Coba sekarang kita ini ada tayangan ini khusus ya mantan suaminya Dedi Corbuzier itu bikin vlog ya, bikin vlog tentang dia datang ke nikahnya Kalina. Ada berapa part? Ada berpart-part ya. Coba kita lihat. Part 1 kita. Itu dia bilang I'm free, dia bilang Edward kamu tahu juga udah free. Kenapa gue protes ke bagian itu? Kenapa yang mana? Ya, itu dia bagian free. Emang kenapa? Emang dia udah free dari kapan tahu kan? Kenapa baru bilang sekarang free? Maksudnya dari kapan tahu free apa nih maksudnya? Mana gue tahu, pokoknya dia bilangnya free maksudnya apa? Kan dia free-nya kan dari sejak cerai juga udah free. Oh, sejak cerai sudah free. Kamu enggak pernah ganggu-ganggu dia ya? Enggak lah. Enggak ya. Terus aku pertanyaan. Kan kamu tadi pelukan sama Dedi kan? Agak lama tuh. Kayaknya ada ngomong-ngomong sedikit. Kamu ngomong apa sebenarnya sama Dedi? Thank you for everything. Kira-kira gini, baik-baik ya. Kalau ngomongnya baik-baik gitu. Tahu banget ya dia kayak gimana. Thank you for everything. Kenapa thank you for everything? Apa yang sudah dilakukan oleh Dedi? Karena maksudnya gini loh, dia itu selalu jaga gue kan. Bagi dengan gayanya dia kayak begitu, dia tuh jaga aku. Maksudnya yang ya di aku tuh kalau misalnya ada apa suka curhatnya sama dia. Termasuk waktu sama Hendrayan juga. Waktu sama Hendra juga aku cerita sama dia. Aku bilang maksudnya aku sekarang lagi deket sama seorang ini. Tapi belum sempat dikenalin waktu itu ya. Yeah. Belum sempat. Makanya dia kaget juga dia 3 hari baru dikasih tahu. Iya, jangan kan dia kita aja kaget. Terus dia bilang katanya, "Kok lu baru enggak kamu enggak baru ngasih tahu aku? Lu gimana baru ini baru tahu ini." Jadi kita baru ngasih tahu teman-teman. Kamu udah ngasih tahu lewat telepon atau ngomong? Ketemu langsung. Oh, ketemu langsung. Ekspresi dia gimana ekspresi dia? He was shocked. Serius? Kayak gimana? Terus ya, serius kamu mau nikah? Iya. Terus kenapa harus
secepat itu ya. Aku bilang ya memang papa mau nyuruh cepat-cepat, ya udah akhirnya ya. Dia cuma minta supaya dia berharap ya ini yang terakhir. Dia he's happy if I'm happy. Ini ada lagi nih, ada lagi. Ada satu video lagi ya dari Dedi. Coba kita lihat videonya berikut ini. KTP, Mas harus KTP. Iya juga lagi dia KTP nggak nyampe sini nggak jadi merit ini gagal. KTP-nya udah di tangan gue. Tidak menyenangkan ya. Kenapa kok dia malah minta KTP bukan yang ngasih angpau? Ada urusan waktu itu yang belum apa, kita pengen ada yang si pakai KTP aku. Oh gitu. Urusan apa? Cicilan rumah? Cicilan apa yang belum kelar? Pokoknya adalah. Ada gitu. Ya? KTP banget sih situ. Iyalah. Emangnya gitu cuma mantan suami kamu aja yang kepo minta-minta KTP, aku juga minta-minta keterangan. Ya pokoknya gitu ada kerjaan yang butuh KTP. Butuh KTP. Anak kamu gimana? Kamu ketika menceritakan kepada Aska gimana? Aska sebenarnya sudah pernah ketemu sama Hendra sudah dua kali, tapi waktu itu ketemunya cuma sebentar yang ya, yeah. cuma nggak lebih dari 5 menit. Jadi niatnya aku tuh kenapa pas habis Lebaran itu dalam waktu bulan puasa pengen mendekatkan. Nah ternyata kan nggak ada waktu untuk mendekatkan mereka. Aku orang tuaku bercerai di saat aku umur 5 tahun. Nah aku tahu banget bagaimana perasaannya Aska, apa yang Aska rasakan. Pasti kaget lah. Tahu mamahnya dia akan menikah gitu. Jadi aku sangat menghargai keputusan anak aku. Jadi saat itu aku gak mau psikologi anak aku tuh terganggu dengan memaksakan kehendak kita sebagai orang tua. Dia tidak mau tapi harus datangin apa yang dia tidak suka. Bukan gak suka sih, maksudnya masih kaget, kaget gitu loh. Tapi malamnya pas habis acara kita ke rumah, kita berdua ke rumahnya. Dan gak ada masalah main-main, loncat-loncatan apa segala macam, gak ada masalah ya. Tapi gitu. kamu sempat apa mengatakan rencana ini juga ke Aska? Aku ngomong sama Aska, terus dia itu, tapi waktu itu memang tidak bisa ngobrol lama kayak gitu. Jadi karena memang waktunya kan mepet banget dan aku harus ngurusin pusing deh waktu itu ngurusin segala macam lainnya. Ngurusinnya berdua. Tapi untung papa waktu itu bantu untuk urusan Kawa ya. Jadi agak ribet sebenarnya. Jadi tapi rencana ke depan apa yang kamu lakukan supaya apa ya membantu Aska juga untuk bisa menerima perubahan. Dia dong, nanya kalau itu ke dia. Iya, yang tanggung jawab. Oke, baik. Oh iya dong. Gimana caranya Aska? Oke, sebelum saya tanya itu, saya mau tanya lagi. Jadi, waktu kamu ketemu sama Dedi ya, kamu diapain aja? Kamu diplonco apa aja? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Ketika berhadapan sama Dedi, benar nggak? Kamu diapain waktu ketemu Dedi? Dedi gimana? Gaya duduk. Dilihat dari bawah ke atas dia, gini. Dia duduk, tertata gini. Tertata, terus? Tertata. Ya, terus, gimana? Mau kawin 3 hari lagi? Ini kayak dia bapaknya ya, terus? Ya, bener kayak punya bapak mertua dua. Terus apa? Pesan-pesan Dedi apa yang sangat dia concern apa? Apa ya? Ya waktu itu dia kasih tahu ketika berumah tangga sama Kalina, terus ada beberapa masalah-masalah, ada beberapa sifat Kalina juga yang paling jeleknya dikasih tahu gitu kan. Okay. Ya mungkin biar nggak kaget kali ya. Apa coba? Apa sifat Kalina? Begitu kamu tahu Dedi kasih tahu dia ada sifat jelek Kalina, kamu gini baru tahu kaget. Ah, masa sih atau? Udah tahu. Dedi bilang gini, gimana? Masih mau lanjut? Tapi dia udah tahu. Udah tahu. Aku udah ngomong semua, enggak ada yang aku umpetin. Apa sih emang sifat buruk kamu? Bukan masalah sifat-sifat aja, pokoknya dari semuanya masalah, dari masalah aku, pokoknya pergaulan aku semua aku kasih tahu dia. Kamu gitu. Sudah tahu ya. Nah, kalau yang ini kamu sudah tahu bahwa Hendrayan ya. Aduh, tapi telat ya. Udah 3 hari ini kan. Saya kira itu jengin. Udah ngambil capek. Berikut ini. Tunggu bentar. Kok deg-degan nih? Mobil dapat enggak? Dapat mobil dari dia. Dapat mobil. Oh, dapat, benar. Udah benar dibeli. Semua juga dapat, sebutin aja deh semuanya deh.
Baru ngontrak kemarin katanya. Apa rumah ngontrak dua dapat rumah. Apa itu? Mulutnya gak bisa diayang emang. Lo itu udah diceritain belum? Kan waktu itu udah cerita belum ya? Apa itu? Kebanyakan yang diceritain jadinya udah ntar kita bahas aja sayang. Ups, ups. Gue gak mau datang lagi kusian. Lanjut, ada lagi nih. Astaga, nih, ada lagi nih. Yang ini kamu udah tahu belum? Ini tentang Dedi ya? Ini tentang Dedi atau tentang Kalina? Ya tentang Dedi. Ya tentang Dedi yang berikut ini. Gak ada urusannya kali emang. Dulu kayaknya deket-deket banget sih. Dulu, gue kan move on. Sudah move on Kalina? Kenapa Dedi belum? Apa? Kamu kenapa belum move on? Saya bukan belum move on, gak laku. Oke. Sebelum kita tanya ke Kalina. Kalina, menurut kamu apa sih yang menyebabkan Dedi tuh gak laku-laku? Siapa yang mau sama dia? Gue aja gue ceraiin. Tapi kamu lihat bahwa Kalina sama Dedi tuh masih bersahabat, masih temenan segitu demikian akrab. Apa? Kamu komennya gimana? Kalina dengan Dedi saat ini mungkin sampai nanti ya, itu sudah seperti kakak adik. Ya, jadi seperti layaknya Kalina ke abangnya, abangnya ke adiknya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa bahwa ini semua ada satu. Apa tuh? Yaitu Aska. Yang perlu yang perlu diperhatikan dari Kalina maupun Dedinya. Okay. Dedi pesan-pesan itu juga nggak sih ke kamu mengenai masalah Aska? Sebetulnya pesannya cuma dari akunya sendiri yang bilang, Ted, ini Aska boleh nggak gue jadi bapaknya? Jadi bapaknya juga. Walau kalau ngomong kayak gitu, bisa-bisa Aska bisa benci sama lu seumur hidup. Karena dipikirnya akan menggantikan. Akan menggantikan. Pola pikir mungkin anak-anak mungkin nggak sama dengan kita, ya udah sewajarnya aja anak-anak dengan jadi dengan mengalir pola aja lah. Ya mengalir aja seperti itu. Waktu itu gue pilih dia lagi. Jadi dari yang omongannya Dedi tentang masalah kalian ya, kan pasti ada banyak yang dipelajari lah dari yang sebelumnya. Iya. Apa yang menurut kamu nih nanti akan menjadi tantangan kalian tuh apa, Hendrayan? Sebetulnya apa ya? Tantangan ke depan sih saya gak pernah takut dengan tantangan dalam rumah tangga. Gak akan pernah takut. Tapi dihadapi. Tapi dihadapi. Cuma PR. PR bahwa Kalina, Dedi sudah tahu Aska dari lahir. Kalau aku tahu Aska dia sudah 11 tahun. Nah itu PR-nya memang ngejar 11 tahunnya ini kan, karena itu gak susah. Gak gampang. Kamu akan menjadi aku akan menjadi, berperan sebagai teman Aska. Teman Aska. Senang ya Bu, akhirnya dapet pasangan ya. Lanjut, berikut lagi. Ini adalah ini yang pernah dikatakan oleh Dedi Kobusye juga ya. Ini dia omongin nggak waktu ketemu kamu, Hendrayan? Yang berikut. Nggak mungkin. Kenapa? Lu setuju nggak main kemarin? Mau dia sama siapa juga terserah. Masa sih? Soalnya kemarin kata Kalina harus persetujuan Dedi pacar-pacar gue itu. Selalu dikomentari. Ya, gue cuma bilang satu, yang penting kaya. Nah, iya. Soalnya kalau dia kalau cowok-cowoknya gak kaya, kan gue juga yang ribet ngurusnya. Gitu. Enggak, bukan gitu. Lu mau matrein juga kan? Ya kalau cowoknya kaya, ntar dia gak matrein, gue yang matrein cowok. Itu bercanda sama serius sih sebenarnya. Dia mah bercanda sama serius juga gak bisa dibedain. Enggak ada bisa dibedain. Tapi kamu ditanya gak? Kamu kaya gak gitu gak sama Dedi? Enggak ya. Itu kalau aku berarti. Ada tayangan lagi nih. Dari, ini. Jadi ini adalah Dedi dan Kalina sebetulnya. Sebelum cerita ke kamu, dia tuh pernah cerita ke kita penyebab perceraian mereka tuh apa. Ya. Apa katanya? Ini katanya. Zaman dulu, makeup zaman dulu tuh pensil alis habis dalam berapa minggu? Saya nggak pernah beli pensil alis, jadi punya mantan istri saya ambilin pensil alis. Itu yang nyebabin saya cerai salah satu. Itu yang nyebabin saya cerai salah satu. Jadi pensil alis ya, itu penyebabnya. Pensil alis. Hati-hati kamu kalau lagi syuting, jangan minjem bedak aku. Bisa cerai. Jangan ya Allah, nol juga. Coy. Beli sendiri makanya. Aduh, ini jadi baru 3 hari memasuki dan itu pernikahan yang cepat ya. Zet. Tapi emang sebetulnya di dalam benak kalian udah ada rencana mau nikah belum sih, Andre? Sudah. Apa sih yang membuat kamu mau sama Kalina? Gua pelet. Benar, pelet. Kenapa? Apa ya? Dia ini
dia ini bisa jadi teman, mm-hmm. bisa gila-gilaan, mm-hmm. bisa jadi ibu, bisa mm-hmm. jadi... Gua banget dong jadi ibu. Bentar dulu, oh, bisa iya, iya. jadi apa, semuanya. Mm. Jadi kayak paket komplit gitu. Oh, kalau kamu kenapa sama Hendrayan? Apa ya, aku tuh gak suka laki-laki yang terlalu menyek-menyek gitu loh. Menyek-menyek apa ya, maksudnya gitulah. Nah terus... Dia ini ya sama dia apa adanya dan dia mau nunjukin tanggung jawabnya dia sebagai pasangan gitu dan dia menerima aku dengan keadaan aku yang punya anak gitu dan 5 bulan emang udah yakin ya 5 bulan. Insyaallah ya sekarang gini apa bedanya 5 bulan kalau misalkan bertahun-tahun juga banyak kok juga orang yang udah bertahun-tahun tapi akhirnya putus dan baru ketahuan aslinya pas nikah gitu. Yang membuat kamu yakin tuh ada momen tertentu gak? Atau Hendrayan, ada momen tertentu gak ya? Ini yakin nih gue nih gitu. Apa gara-gara momen kemarin ada huru-hara kemarin? Membuat yakin? Itu justru perusak gitu. Perusak tanggal, bulan itu perusak itu sebetulnya. Kan rencana menikah memang sudah dari sebelum kemarin umroh gitu. Oh gitu? Iya sebelum kemarin umroh dan setelah pulang umroh tiba-tiba ada huru-hara ya. Terus agak pusing ya. Agak-agak pusing, terbengkalai juga. Akhirnya ya sudah diputuskan sebelum Ramadan. Ya udah ambil yang satu hari sebelum Ramadan apa nih hari Jumat. Oke deh gitu. Ada momen tertentu gak yang bilang, kayaknya aku yakin nih ada enggak sih? Ada momen tertentu yang saya lihat Kalina. Gue belum tahu nih. Lo belum tahu? Belum. Ya sih gue dalam hati doang. Ayo santai-santai. Apa? Dia itu bisa ngurusin kita ngerasa sebagai kayak bener nih gue laki banget ya di hadapan dia ngurusin kamu dia diurusin aku dong dikurusin aku nggak ngurusin gak kurus ya. Ngurusin tapi yang nggak tahan cerewetnya luar cerewet. Biasa sama lu juga enggak lu juga lu wajar cerewet lu cerewetnya tunggu ini kan dia ngurusin katanya ya sahur makan apa tadi mak nggak makan. Nggak, dia nggak mau dibangunin. Kata pasti kenyang. Gitu, Cip. Kayak dalam orang ngapain tuh sampai nggak bangun, ya kan? Oke, baik. Lebih kasih artikel yang berikut. Buat mereka berdua. Sebelum nikah Kalina, suami sempat bicara serius dengan Daddy. Ini kan udah tadi ya, bicara serius. Berapa jam kamu bicara serius sama Daddy? Berapa jam ya? Kita dari jam 12. Jam 12 malam sampai jam 2:30. Udah ternyata malam-malam kan dia syuting kan. Dia syuting taping juga kan ada taping. Oh iya ampun, dia kaget gitu bener-bener. Kayak dia mungkin menyiapkan. Ada berkaca-kaca enggak matanya Dedi? Enggak tahu ya. Saya enggak terlalu merhatiin. Terus kalau dia kapan? Kalau dia kapan nyusul? Mana kamera? Kamera. Bapak, mana sih? Mana sih kamera yang mana sih? Nah, ini. Kapan tak? Kapan kamu nikah? Ayo secepatnya nanti saya sama Ama Hendra kita jadi pagar ayu dan pagar bagus. Enggak apa-apa kok gitu. Tapi jangan ada cemburu-cemburuan. Bukan buat tadinya. Iya. Oke. Okay. Siapa yang cemburu sih? Saya tetap nanya. Oke, lanjut. Kita set. Oh, ini adalah ini ya asisten kamu. Salah satu orang yang sangat siapa sih? Bagi Bibi. Pernah aku adalah dia pernah bilang, "Bu, saya nggak mau nikah kalau ibu belum nikah, saya mau lihat ibu bahagia." Iya, gini loh. Jadi setelah aku cerai itu dia yang banyak ngurusin aku karena maksud aku kan tinggal sendiri. Berapa kan. Tahun ini? 5 tahun. Jadi Bibi itu segala-galanya. Aku selalu bilang sama Bibi, "Bi, jangan anggap aku tuh majikan." Bibi punya anak 2 perempuan. Anak Bibi juga sudah menikah dan jauh kan. Anggap saya juga salah satu anaknya Bibi. Karena saya pun juga kan tinggal jauh, bukan tinggal jauh, maksud saya juga jarang ketemu sama mama. Saya tidak tinggal sama orang tua, saya tinggal sendiri setelah cerai, jadi saya juga akan menganggap Bibi seperti ibu saya. Jadi ada apapun kita sama-sama ya, Bi, karena kita cuma berdua kan gitu. Mau sedih, susah, senang, bahagia apa segala macam kita berdua ya, Bi, ya kata. Terus dia tuh ada yang lamar dia ceritanya waktu tuh ngajak dia nikah. Terus gimana, Bi? Bibi udah nikah aja, enggak mau, Bu. Saya nggak mau nikah kalau misalkan ibu, belum lihat ibu nikah karena ada yang ganjel. Dia sedih kali lihat dia kan sering patah hati ya. Siapa? Tapi alhamdulillah selamat buat Kalina dan Hendrayan mudah-mudahan langgeng. Segera diberi nama. Pengen punya anak berapa Hendrayan? Kamu mau berapa? Dua aja. Belum diomongin ini, belum sempat diomongin ini. Belum. Tapi nama udah disiapin. Nama udah ada. Aku pengen cewek. Udah diomongin ya nanti pembagian siapa yang bayarin listrik, siapa yang bayarin telepon udah diomongin. Udah. Ya. Jangan sampai udah semua. Jangan sampai itu belum diomongin ya. Semua. Oke, sekarang kita akan hadirkan satu orang lagi. Ini adalah pedangdut ya, sedang naik daun ya, menjadi bawah bibir. Jangan dipegangin. Tangin Rafia Valen.
Isyana Saraswati sih, makanya agak mirip ya. Oke, okay, kita ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aku mau nyari ini mana ya? Okay. Maulidia Oktavia atau Via Valen lahir di Sidoarjo 1 Oktober 1991, mengawali karir di dunia tarik suara sejak tahun 2005. Di tahun 2015, ia mengeluarkan single perdana berjudul Selingkuh. Banyak yang menyebut jika wajah dan gaya penampilan Via mirip Ayu Ting Ting. Hal itu membuat ia sering mendapat kritik dari para netizen, khususnya fans Ayu Ting Ting. Baru-baru ini Via memenangkan penghargaan musik mengalahkan nominasi lainnya termasuk Cita Citata dan Ayu Ting Ting. Hal itu menuai berbagai komentar pedas dari netizen. Baru-baru ini postingan Via di akun Instagramnya menjadi bahan perbincangan. Dalam postingannya ia menulis caption, "Jadilah plagiat yang santun." Banyak netizen berkomentar jika postingan itu ditujukan untuk menyindir seseorang. Benarkah jika kini Via memasang tarif belasan hingga puluhan juta untuk sekali manggung? Lantas apa tanggapan Via saat banyak yang menyebut jika wajahnya mirip dengan Isyana Saraswati? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Buat Via Valen bunyinya adalah set. Soal pedangdut penuh sensasi, ini komentar Via Valen. Jadi artikelnya bunyi gini, ditanya, kenapa pedangdut harus punya goyangan khas gitu, harus ada berita yang menghebohkan. Kamu goyangannya apa? Enggak, aku sih enggak ke goyangan sih. Yang penting dia nyanyi yang benar aja udah. Nyanyi yang benar. Emang yang lain nyanyinya enggak benar? Mancing. Suka mancing-mancing. Oh iya, ya. Emang. Jadi kamu biasa. Jadi kekhasan kamu apa sebagai pedangdut? Apa ya? Ya nyanyinya yang beda aja dari yang lain gitu. Maksudnya kalau yang lain nyanyi dangdutnya ya kayak biasa gitu, nyanyi dangdut dengan cengkok dangdutnya. Kalau Via lebih ke nyanyi penyanyi dangdut, tapi lebih sering bawainnya kayak genre pop didangdutin kayak gitu. Oh, sih. Genre pop didangdutin kayak lagu-lagu awalnya Ayu Ting Ting itu ya. Kalau terus itu gak, bukan gitu kan, agak mirip-mirip gitu. Mirip-mirip enggak sih sebetulnya? Enggak, aku tanya. Mirip enggak sebenarnya sih? Ini ntar Instagram saya rame lagi. Tapi ada nggak yang menjadi apa ya panutan kamu dalam menentukan image atau menentukan arah alur jalur dangdutnya? Kalau itu sih dulunya sih aku emang apa ya, basicnya emang di pop sih kak ya. Jadi apa ya, jadi kiblatnya nggak yang terlalu dangdut banget gitu. Ngefansnya malah dulu sama Agnes gitu. Jadi jadi ya nggak dangdut-dangdut banget lah kiblatnya. Kalau penampilan gitu, baju gitu kan, kalau aku lihat kan dia, kamu modelnya kayak lebih kayak Korea-Korea, model mirip kayak girl band gitu. Emang sengaja begitu? Kamu bentuk sendiri apa kamu suka begitu atau gitu? Emang suka gitu sih. Emang suka begitu? Jadi semua fashionnya Via, stylenya Via semua ngebentuk sendiri gitu. Kamu sendiri yang ngebentuk? Nggak ada stylistnya atau kamu sebagai ada. Gak ada. Kalau pedangdut Indonesia, kamu ngefans sama siapa? Ayu Ting Ting. Kok Ayu Ting Ting, Be? Yang benar nih, dari lubuk hati yang paling dalam. Loh iya. Oh iya benar. Oke, baiklah. Ada nih postingan Instagramnya Via Valen, coba kita lihat. Nah yang ini yang juga kemarin jadi rame nih ya. Bunyinya ada gini, kata ibu guru, jadilah plagiat yang santun. Ibu gurunya siapa? Itu pertanyaan saya. Kenapa sih ini alat terbelakang kamu nulis ini apa sih sebetulnya? Enggak sih, cuman ya mereka aja nggak tahu kalau Via bikin tulisan apa gitu disangkut pautinnya sama yang itu. Padahal enggak, Via sendiri sama yang dibilang itu baik-baik aja hubungannya. Kamu sama Ayu Ting Ting baik-baik aja sebetulnya, ya kan? Karena kan aku suka lihat dia juga nge-love postingan kamu. Banyak pendengar lain yang juga kalian saling follow gitu kan? Iya, saling follow. Jadi baik-baik aja sebetulnya. Baik-baik aja. Jadi ini sebenarnya apa tujuan kamu menulis ini? Buat diri sendiri sih. Maknanya apa? Ini kejadian apa sih yang kamu menulis itu tuh apa? Ya kan banyak gitu pengalaman teman-teman sih. Maksudnya kayak teman aku banyak yang diplagiatin sama teman sesama gitu. Tapi mereka tuh kayak dijelek-jelekin gitu, di belakang, aku gak niru ini, dia tuh yang ngikutin aku, kayak gitu sih. Lebih ke situ, jadi buat diri sendiri juga. Jadi kalau misalnya aku suatu saat ngeplagiatin siapa, jangan sampai kayak gitu aja sih. Jadi kalau menurut kamu plagiat itu gak apa-apa? Gak apa-apa, asal jangan munafik aja sih. Gak apa-apa sih sebenarnya untuk jadi inspirasi. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Kalau bisa lebih bagus lagi. Lebih bagus. Ya karena kan yang pertama plagiat, kita nyontoh dulu, lama-lama kita akan menemukan. Iya, jadi diri udah niru, terus nyata jadi lebih jelek kan, waduh. Oke, baiklah. Ini kan Via Valen kan udah bertahun-tahun ya kamu di dunia dangdut sebetulnya ya. Sudah kebal dong dengan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Sekarang kamu akan saya tanya-tanya di kursi fitnah atau... Selamat berikutnya, jangan kemana, tetap di Rumpi. Via Valen, terima kasih.
kasih sudah hadir di sini dan karena kamu datang, kita beri kesempatan untuk duduk di kursi spesial yaitu panas kursi banget gitu panas, rasanya. Ya. Kamu harus jawab pertanyaan saya dengan jujur. Ingat ini bulan puasa, tidak boleh bohong. Jawablah pertanyaan saya. Apa adanya? Apakah jawabannya fitnah atau fitnah atau fakta via Valen bahwa kamu itu sebetulnya sempat malu nyanyi dangdut karena sering diejak teman-teman kamu dan sempat tidak mau manggung lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah. 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 Iya. Iya fitnah lah. Oh gitu ya. Kalau aku mah diejak ngapain terus sampai nggak jadi manggung gitu. Nggak sampai ya? Kayak gitu. Diejak emang iya tapi nggak sampai yang ah malu jadi penyanyi dangdut. Nggak. Jadi tetap maju aja ya. Maju terus. Duitnya gede soalnya. Fitnah atau fakta via Valen? Bahwa honor of air kamu sekarang itu bisa sampai puluhan juta rupiah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, bu, luar biasa ya, lumayan lah ya. Dulu awalnya padahal kamu inget gak honor pertama kamu waktu manggung itu berapa? 70 ribu. 70 ribu, nyanyi berapa lagu? 3 lagu. Oh, 3 lagu. Umur berapa waktu itu mulai nyanyi? Itu SD kelas 5. Oh, kelas 5 kamu sudah mulai nyanyi? Sudah nyanyi dangdut atau belum? Dangdut, emang pertamanya biasanya emang basicnya suka pop, tapi diinin ke dangdut karena papa aku musisi dangdut gitu. Oh, gitu. Diajakin sama papa. Dari kelas 5 SD luar biasa. Fitnah atau fakta? Tiap kalian bahwa kamu itu berencana untuk membuat manajemen sendiri dan keluar dari manajemen yang sekarang. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah? Iya. Enggak benar. Benar nih. Kok ketawa-ketawa sih? Enggak. Ya, fitnah aja. Fitnah, fitnah aja. Fitnah atau fakta via Valen? Bahwa gaya dandanan kamu, model kamu nyanyi itu sebenarnya memang terinspirasi oleh Ayu Ting Ting. Fitnah atau fakta? Tuh mereka yang jawab fitnah ya. Fitnah. 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 Kalau terinspirasi oleh Isyana Saraswati, fitnah juga. Tapi banyak yang bilang muka kamu kayak Isyana. Kalau menurut kamu, kamu tuh lebih mirip siapa? Isyana atau Ayu Ting Ting? Mirip emak sama bapak. Fitnah atau fakta? Via Valen bahwa kamu itu sudah segede ini sebetulnya tidak bisa jauh dari jempol bapak kamu. Karena kalau suara kamu hilang, kamu harus dipijit jempol kakinya sama ayah. Fakta, iya. Kok aneh banget sih kalau hilang suaranya, dipijit jempol kakinya. Iya. Kamu dekat banget sama ayah? Iya, karena emang yang support karirnya Via pertama emang papa. Gitu. Apa nasihat papa ketika kamu udah mulai naik daun nih kan? Dimana-mana terkenal, menang penghargaan. Apa? Jangan aneh-aneh, tetap down to earth gitu. Jangan aneh-aneh, aneh-aneh itu kayak apa, Pak? Ya jangan aneh-aneh pokoknya selalu merendah. Terus jangan lupa sama fans, karena yang bikin kamu kayak gini tuh fans. Papa selalu ngomong kayak gitu. Bener gak sih kamu tuh sebenarnya sempat kesal karena fans kamu bilang gini, kok sekarang Via Valen begitu terkenal, kok tampilnya glamor sih, gak sederhana kayak dulu lagi. Kamu tuh sombong gitu. Ada sih yang kayak gitu, tapi kan dibalikin lagi ya, sebenarnya Via kan emang sukanya pakai yang biasa-biasa aja, yang simple kayak gitu. Tapi kalau misal di acara TV yang TV acara malam kayak gitu, kan emang kita harus menyesuaikan acara, harus pakai gaun-gaun kayak gitu. Oh gitu. Kalau menurut kamu apa kelebihan kamu dibandingkan cita-cita tak? Apa ayo, apa ayo? Ah, nggak ada sih. Kita semua punya kelebihan dan. Iya juga, kelebihan kamu apa? Mungkin Via lebih tinggi dari cita. Kita akan kembali ke jalan kemana, tetap di Rubin. Kita uji cinta. Harusnya ujian cinta itu sebelum nikah. Tapi berhubung mereka nikahnya gak undang-undang kita, ya udah sekarang deh ya. Ujian cinta. Kalina, ini ada sebuah pertanyaan dari lubuk hatimu yang paling dalam walaupun kita yang nulis. Itu bukan dari gue. Dari siapa? Andai, siapa duluan nih? Gue dulu deh. Iya. Gue penasaran jawaban dia. Kalau aku dapat peran sebagai seorang istri dari mantan pacar aku, pacar ya, lalu aku beradegan mesra, kamu akan suruh aku gak ambil peran tersebut atau kamu akan tetap support aku? Mesra lo kayak waktu kita bahas. Mesra sama mantan. Adegannya sama mantan pacar. Ayo. Adegan. Bener. Ambil ya. Ambil. Realistis ya. Kamu maunya apa sebenarnya sih? Ambil dong kerjaan. Kerjaan. Kamu sayang sama gue gak sih? Tapi kalau kerjaan lo adegan mesra gak apa-apa, tergantung sih. Gitu. Bikin gue berantem. Ya kamu maunya dilarang. Ya udah dilarang. Udah dilarang. Dilarang. Endrayan gantian. Oke. Maunya. Perempuan kan masalah ya. Padahal dia gak suka dilarang, gini yang dibolehin ngamuk. Iya.
Kalau baju kesayangan kamu yang harganya paling mahal nggak sengaja aku rusakin, kamu akan marah sama aku berhari-hari atau kamu akan diam dan memaafkan aku? Kan kamu tahu aku nggak suka kayak gitu-gitu, ayo. Terus? Kasur aja berantakan aku ngamuk, apalagi itu digancurin. Jadi kamu akan? Marah berhari-hari? Marah dulu, tapi nggak berhari-hari. Oh. Masih baru. Nah, gimana? Marah tapi nggak berhari-hari. Begitu coba sebulan, coba. Lagi Kalina. Satu lagi. Masih ya? Ya. Kalau aku udah tua, keriputan, dan sakit-sakitan, apa kamu masih cinta dan setia dengan aku atau kamu cari pacar lain? Ingat, bulan puasa, harus jujur. Kalau kamu keriputan, aku pasti perawatan kenceng banget. Perawatan kamu, wih, keriputan ya? Bagus berarti. Kalau kamu keriputan, dia siap kerja banting tulang untuk membuat kamu bisa disulam benang emas. Oke. Kita endorse itu. Jadi apa urusnya? Satu lagi, Andrea. Oke, kalau aku dapat jadwal syuting 3 bulan di pedalaman yang susah sinyal dan jaringan hubung, kamu akan hubungi aku atau kamu akan nyamperi aku atau kamu hanya menunggu kabar dari aku? Dia syuting di pedalaman gak ada sinyal. Belum hutan nih, duta, gak ada sinyal. Kamu nyusul atau kamu nunggu aja atau gimana? Nyusul, ngeliat terus gue nyari hotel, gue tinggal sendirian. Gak ada hotel. Gak bisa. Hotelnya kayak di... Gak ada hotel. Namanya juga Jemuka. Pedalaman gak ada, tidurnya di bawah bintang-bintang. Kamu datang, tinggal di bintang-bintang ya. Gue pastiin dulu, aku pastiin dulu kamu tuh baik-baik aja, samperin sana, sok pulang. Tepuk tangan dong buat pengantin. Ini ada sebuah lagu nih dari Via Valen buat pengantin baru ya. Oh iya. Dan judulnya adalah Sayang. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di acara Rupi. Nah, Sayang. Nyanyi dulu ya.